Baik, teman-teman, di soal kali ini masih sama seperti soal sebelumnya ya. Kita diberikan suatu koordinat kartesius kosong seperti yang tampak di layar handphone kalian. Ya, kemudian kita diminta menentukan letak titik L pada koordinat 2,0 di kartesius ini. Baik, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Ini saya scroll ke bawah. Untuk melakukan pembahasan. Baik, di hadapan kalian sudah saya masukkan kembali koordinat kartesius yang kosong tadi. Ya, kemudian kita akan menentukan titik L 2,0. Ya, L itu 2,0, 2 ini adalah X, 0 ini adalah Y. Ya, jadi kita mencari 2 pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y. 2 di sumbu X adalah sumbu mendatar, sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Berarti 2 di sini adalah ini ya, 2. Kemudian 0 berarti kan ini, 0. Nah, titik potongnya 2,0 ya di sini berarti. 2,0 ini adalah titik L. Oke, saya hapus sedikit agar tidak membingungkan. Ya, lingkaran ini saya hapus. Nah, ini juga. Titik L adalah ini ya, 2,0.